Penambangan asteroid dikatakan bisa memberikan keuntungan berlimpah bagi yang melakukannya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyebutkan asteroid bisa jadi sumber berharga untuk peradaban manusia karena menyimpan sejumlah mineral untuk kehidupan sehari-hari. Peneliti dari Pusat Sains dan Antariksa LAPAN, Andi Pangeran, mengatakan ini terjadi di tengah meningkat permintaan akan bahan logam. Sementara, pertambangan di bumi belum cukup mampu menopang peradaban manusia. Di tengah berkurangnya sumber daya mineral di bumi dikarenakan eksploitasi besar-besaran, ekstraksi unsur-unsur berharga dari sebongkah asteroid yang kemudian dibawa ke bumi untuk menghasilkan keuntungan menjadi gagasan yang cukup menarik. Terlepas dari beberapa kesulitan yang terjadi, di antaranya biaya penerbangan luar angkasa yang tidak murah, identifikasi asteroid yang belum dapat diandalkan ketika akan ditambang, serta ekstraksi biji logam yang menemui tantangannya tersendiri. Itulah mengapa hingga saat ini pertambangan di bumi masih menjadi satu-satunya cara memperoleh bahan baku mineral. Merujuk ke definisi Brian O'Leary dalam Mining the Apollo and Armored Asteroids, penambangan asteroid adalah hipotesa atau kemungkinan eksploitasi bahan baku yang berada di asteroid dan planet minor, termasuk juga objek dekat bumi. Beberapa misi telah dilakukan dengan membawa kembali sampel asteroid ke bumi seperti Hayabusa dan Hayabusa 2 yang digagas oleh Badan Eksplorasi Antariksa Jepang, SAKA, dan yang saat ini masih berlangsung adalah OSIRIS-REx yang digagas oleh NASA untuk mengambil sampel asteroid 101955 Bennu yang direncanakan seberat 60 gram. Dari aspek geologis, meskipun asteroid dan bumi sama-sama mengalami ekresi atau peningkatan ukuran objek akibat gaya gravitasi pada pusat objek yang menarik lebih banyak materi, unsur-unsur siderofilik atau berinteraksi tarik-menarik dengan besi tertarik menuju inti bumi muda yang cair oleh gravitasi bumi yang cukup kuat 4 miliar tahun silam. Oleh karenanya, kerak bumi yang menipis lebih sedikit mengandung unsur-unsur mineral berharga sampai akhirnya asteroid-asteroid yang jatuh ke bumi membawa unsur-unsur tersebut seperti emas, kobalt, besi, mangan, molybdenum, nikel, osmium, paladium, platinum, rhenium, rhodium, dan lain sebagainya. Saat ini, mineral tersebut ditambang dari kerak bumi dan sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan teknologi. Oleh karenanya, sejarah geologis bumi dapat menjadi landasan bagi masa depan penambangan asteroid. Terdapat 3 tipe umum asteroid, yaitu tipe C atau berkarbon, tipe S mineral silikat, dan tipe M moderat. Pada tipe C, asteroid mengandung air cukup berlimpah dan biaya misi bisa dikurangi dengan menggunakan air pada objek tersebut. Selain itu juga terdapat karbon organik, fosfor, dan bahan utama lain untuk pupuk pada asteroid ini. Sementara tipe S mengandung sedikit air, namun mengandung lebih banyak logam termasuk nikel, kobalt, dan logam lebih berharga. Andi menuliskan asteroid tipe S berukuran 10 meter mengandung 650 ton logam dengan 50 kg adalah bentuk yang jarang seperti platinum dan emas. Tipe M mengandung logam hingga 10 kali lebih banyak dari tipe S, namun asteroid ini jarang bisa dijumpai. Andi juga memberikan 4 pilihan menambang asteroid, yakni yang pertama, manufaktur ruang angkasa bisa diaktifkan dengan bioing atau penambangan secara biologis. Yang kedua, membawa bahan asteroid mentah ke bumi untuk digunakan. Yang ketiga, memprosesnya di tempat lalu dibawa kembali bahan yang telah diproses. Dapat diproduksi juga propelan dalam perjalanan pulang. Empat, mengangkut asteroid ke orbit yang aman sekitar bulan atau bumi, serta bisa juga ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Secara hipotesis, ini memungkinkan sebagian besar bahan terpakai dan lainnya terbuang.